pengalaman ya di bulan Juni, Juli, Agustus itu dengan gelombang kedua varian Delta itu kita sudah pengalaman bagaimana kita membuat kamar atau ruangan kita ubah menjadi COVID. Nah demikian juga saat ini. Saat ini kalau kita sudah mempunyai sebuah pemetaan, ketika COVID itu sedikit, kami akan melakukan atau merawat pasien itu, COVID kami itu di satu ruangan saja. Kami punya ruangan namanya Nusa Indah yang memang untuk merawat pasien-pasien emerging disease. Nah ketika itu meningkat, kami buka lagi di sebelahnya ruang mayor. Ketika itu meningkat lagi, kami buka di sebelahnya. Ketika itu meningkat lagi, kami di sebelahnya. Sehingga singkat kata kami sampaikan bahwa kami sudah mempunyai pemetaan.